Halo semua, George Bailey, selamat datang di game. Hello neighbor. Act 3, selamat datang di Act 3 guys, dimana di Act 3 ini mungkin akan menjadi act yang paling lama di Hello Neighbor. Oke, okay. Sekarang ya, gue mau ngecek di sini adalah di Act 3 ini sepengetahuan gue, hal yang paling penting adalah payung ya. Mesti sih di sini payung ada. Oke, okay, Ome di sana. Oke, okay. Sekarang ini mulai. Hop. Ya ini tulalitan terus. Oke, okay. Ome kita hajar dulu guys. Aduh, oh my god. Oke, okay. Ini kita pecah-pecahin semua kaca dulu. Woi, sapon gua kabur. Kabur. Kemana pun, gua mau kabur. Hop, guys. Kenceng banget Ome dah di sini dah. Oke, okay. Gak apa-apa, kita di belakang Ome. Kita harus buka semuanya. Ya, kita buka dulu pintu-pintunya. Oke, okay, pintu udah kebuka. Kita ambil glue. Glue-nya di sini tulisannya legu anjir. Kunci. Enggak ada pencetan. Wes. Oke, okay, feeling gua adalah dia mereka memakai anagram yang anagramnya itu benar-benar enggak make sense ya. Enggak make sense di dalam bahasa Inggris, tapi dibaca gitu. Misalkan Inggris, Inggrisnya itu adalah glue itu masuk ke atas. Apakah ada suara ketokan? Oh, udah gak ada guys suara ketok. Oh, masih ada. Oke, ini adalah udah jelas ya gambarnya sekarang ya. The Apple Ads. Cuma pro layer Hello Neighbor doang yang tahu ini gimana cara bukanya kan. Ini buka. Bener gak? Bukan sekarang. Waduh, gimana cara bukanya itu? Bukan. Ini. Oh nice. Itu guys, segitu caranya. Kalau kalian nontonin gue dari lama, pasti kalian tahu ini cara mainnya kayak gimana. Nah ini dia, dia masih bertiga di sini ya. Oke, okay, ini kita buka dulu. Kayaknya ide buruk untuk membuka ini ya, biar Ome biar nggak bisa kemana-mana. Okay. Right, kita buka di sini. Oh, itu dia. Satu. Oh tunggu, di situ harus pakai magnet. Gue ingat banget, di situ harus pakai magnet guys. Jadi kunci. Masih dikunci, ini juga masih dikunci. Ya, apa yang nggak dikunci di sini sih? Oke, kita kayak harus ke sana lagi. Ini kita manual aja begini. Hah, gambarnya beda sendiri ya, Om. Di sini nggak ada tombol ya, guys. Maksudnya di sini ada tombol loh. Ada tombol apa namanya? Oke, mari guys. Oh, OJ, keycard, kabelnya kemana itu? Gue yakin kabel ke atas pasti. Om. No. Ah! Kena trap. Ah. Ada key card. Oh, itu key card-nya. Oke, fine. Atas satu kayak udah udah kita explore semua ya, cukup. Kita harus di atas sekarang. Dan cara ke atas ini emang agak sedikit ribet ya. Bear trap. Ah, lo. Pro player, Hello Neighbor. Ke atas. Ke sini. Buka. Tidak tahu, harus ada itu ada kodenya itu. Oh, apa nih? Oh, ini tempat pistol. Damn, red key. Red key. Oke, okay, bisa dibuka ternyata ya. Oke. Okay. Red key. Oh, ini tempat ini ya, tembakan ya. Ini harus ditembak nih, harus ada pistol nih. Gue yakin banget nih, ini harus ada pistol nih. Iya, yeah, ada pistol. Ada pistol guys, jadi ini adalah salah satu puzzle ya. Dimana ini puzzlenya ada pedestal ini, kita harus tembak semua. Setau gue kemarin kayak gitu deh. Cuman kita belum ada pistol, jadi kita belum bisa buat buka ya. Oke, okay, kita next aja, kita kesini dulu. Ada apapun yang ada di sini kita jalan aja dulu ya. Wah, kira kita kesini. Eh, oh lupa gue. Ya. Wah, oh dang, payung. Nah ini nih baru. Oh, kita harus ke atas itu lagi. Aduh, gue pusing ke atas itu lagi. Sebentar, itu ada linggis tuh. Setau gue disitu ada linggis, gue inget banget. Oke, kita jangan turun dulu. Itu tempat happy birthday puzzle di situ kalau masih ada ya. Minecraft skill. Hah? Di situ. Oh, oke, okay. Itu dia. Wah, kira.
Oke, linggisnya udah mungkin masih panas ya? Ya, masih panas linggisnya. Oke, enggak apa-apa. Oke, next kita akan ke tempat globe ya. Ah, the frozen globe. Nah, ini tempat teka-teki. Ini gara-gara gue udah sempat mainin ya. Jadi kalau kalian tahu kan gue kan juga sempat mainin Hello Neighbor dari lama ya. Jadi gue rata-rata udah tahu teka-teki ya di sini. Jadi so kita let's make it quick. Tapi spoiler alert ya guys. Jadi gue sembari gue normal aja gue mainin. Jadi kalian bisa tahu kan kalian biasa ngeliat gue kan pakai glitch. Eh, kebuka, suka tutup lagi. Kalian kan biasa gue ngeliat gue pakai glitch. Sekarang gue nggak pakai glitch sama sekali. Jadi kayak begini cara mainnya di the real Hello Neighbor. Ayah. Ya, enggak kayak gitu juga sih. Oke, okay, kita ke sini. Kita ke sini. Terus kita bisa loncat. Aduh, sampai nge-lag enggak sih gua? Oke, okay, itu keretanya belum jalan jadi belum. Woi. Wah, tadi kebuka tuh. Woi. Tadi kebuka. Nih, kalau hoki kita bisa kebuka nih beneran nih. Kalau hoki kita bisa buka, tapi oke, okay, never mind. Where's the umbrella? Nah, ini juga salah satu hal yang paling penting guys di sini. Oke, okay, 1, 2, 3. Ya, dia nyangkut gak sih embernya? 1, 2. Oke. Wah, apakah ada fear supermarket? Ada beneran? Down. Fear supermarket lagi. Ya. Ya, gue sangat benci ini sih. Oke, di sini kita bisa pakai skill di mana kita mendapatkan satu skill lagi di Hello Neighbor, kita bisa nunduk dan bisa langsung invincible. Oke. Okay? Sekarang kita harus ngambilin barang-barang yang diambilin sama si itu, si manekin ya. Apa aja barangnya ya? Okay, let's go. Fear. Wait. Oke, okay, apa aja nih ambil itu? Apa aja itu? Apa itu jar pink? Pickle. Jar pink. Jar pink, pickle, beras. Pickle. Pink. Beras ya. Ini bukan sih. Masih ini sih. Satu. Jar. Bener dong, jar. Apa aja itu? Wih, bahaya. Oke. Jolok terus. Wah. Udah masuk lagi. Kayak salah deh. Oke, kita coba cek ya. Tuh, 2, 3. 1. Eh? Salah. 2. Salah. 3. Oh, kurang 2. Ya emang barang cuma 3 sih. Aduh, sama sih. Botol pink. Oke. Jar pink. Oh, tuh. Ini. Jar pink. Oke. Okay. Oke. Okay. Should be good. Oke, okay. Udah semua. Should be good. Yuk, udah langsung. Ini adalah run tercepat gua. Ini adalah salah satu fear supermarket yang sampai sekarang. Jadi di sini pun dia belum bisa ngejelasin apa itu fear supermarket ya, guys. Jadi feeling gua ini adalah salah satu memori dari si anak kecil ya atau siapa pun orang yang meninggal itu ya. Satunya ya mereka ini ada salah satu ketakutan di supermarket. Si apelnya masih ada. Masih emas. Oke, bener dong. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, I'm out of here. Oke, itu kayaknya tidak ada perubahan di virus supermarket ya. Dan feeling gua si setan, si setannya masih ngintip di ujung atau sono. Lanjut langsung guys, ini cepet banget. Kita ini udah pro player Hello Neighbor, tenang aja. Okay, itu dia Fierce Market. Sekarang kita ada buat, wih, kita bisa jongkok sekarang guys. Kita bisa jongkok, biar kita tidak ini ya. Biar gue bisa gak ketahuan sama omnya.
Oke, kita lanjut. Kita cut lagi. Ah. Oke, kita bisa ke ujung sono sih. Hai manekin. Oke, kita bisa ke ujung sini juga. Kita pecahin situ. Nice. Oke. Di sini ada. Nah, ini harus taruh gramofonnya di sini, guys. Karena ini tuh apalnya nembak-nembakin ke itu terus. Ini tempat yang tadi ada globe-nya tuh. Gate globe-nya ini ditutupin sama ini. So here it is. The first birthday cake. Jadi ada birthday cake juga, guys, ternyata ya. Kita simpan dulu birthday cake-nya atau kita taruh dulu aja. Oke, kita ada first birthday cake. Ternyata birthday cake masih ada di sini juga. Itu yang ngejelasin kalau dia tuh masih anak kecil. Ya, ini nutupin. Nutupin sekali. Permisi. Gua enggak bisa. I'm squeezing through. Oh. Dang, gimana gua cara masuk ya? Ah, tuh box-nya udah kelihatan tuh. Ah, oke, satu box lagi keluar. Permisi. Okay, fine. Dia bisa masuk. Oke, ini tempat globe-nya, ya kan? Nah, benar, taruh di sini globe-nya, guys. Mumpet dulu. Aduh. Ah, kita bisa jongkok ke sekarang, ngapain kita ngumpet? Coba ya. Bisa enggak? Masih ketahuan, enggak kan? Di sini ada apa ya? Di sini enggak ada apa-apa kayaknya. Oke. Okay. Kita udah dapat. Ini Om masih bisa lihat kita enggak ya? Coba ya, kita lihat ya. Ketahuan enggak sih? Ternyata gua ditipu. Oke, okay, ini gelap sekali. Ini ada kunci. Kunci apa di situ? Buat nightmare lagi. Ijo. Oke. Okay. Ijo ya. Hai Om. Minggir. Oh, tendang terus, sempit-sempitan, ugel-ugelan. Suka. Kabelnya di. Oh, di situ, guys. Itu tempat kulkas. Dang it, Om. Udah. Cukup. Lempar ke sini. Gua ke atas. Oke, apakah sih ada bijinya? Biji? Wah. Tidak ada bijiku di sini. Bijiku menghilang. Ini harus ada tombolnya nih. Gua lupa tombol berapa itu ya. Kita coba ke sana ya, guys. Ini ada tombol di mana tombol ini kita harus pencet sesuai dengan angka. Payung. No. Lu kan patah tulang gak lu gara-gara gua panik. Oke, kita harus ke ujung sana. Ready, set. Apa ini masih ada? Tembus? Oh, masih tembus. Apa Unreal Engine script? Wah, masih ada enggak sih? Oh, guys, masih ada Unreal Engine script di situ, guys. Oke, let's save it for later. Karena itu sesuatu misteri yang kita. Oke, kita mengintip dulu. Duh, angkanya berapa lagi tuh? Aduh, gua enggak bisa lihat. Terus pakai teropong dan I don't have any teropong. Oke, kita harus pakai teropong. Kita lupa berapa. Oke, gua akan taruh birthday cake gua satu di sini. Buat jaga-jaga, guys. Birthday cake itu penting soalnya. Oke, kita lihat situ. 2369, guys. Ini dia, 2369. Tangkap aja terus, Om. Oke, 2369. Oke, 2 3 6. Mana ini 6? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan jalan. Ini dia, guys. Jalan akhirnya pedestalnya pejalan. Ini kita bisa langsung ke sana sekarang. Nah, itu dia. 1 2 3. Oh, come on. Oke, kita kesini.
gimana kabar linggis gua? Oh, linggis gua udah. Wih, masih panas guys. Oke, okay, linggisnya masih panas ternyata. Ya 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 ya, gila ya, gila ya, gila ya. Oh, gila nih si om kesini gak sih dia? Oke okay, oke, okay, sabar sabar sabar. Gue ingat sesuatu guys, kalau kita itu kan nanti persiapan untuk puzzle birthday cake. Wah, listriknya mati nggak sih? Untuk persiapan, wey om! Oh, persiapan birthday cake, ya. Kita harus kumpulin semua manekinnya di sini. Kita baru dapat first birthday cake. Oke, okay, kita di sini first birthday cake baru ada. Manekinnya ada 4. Kita harus kumpulin manekinnya. Oke, okay, matiin semua kamera dulu. Kita buka-bukain pintu di sini guys. Ini kayak bolong. Ya, ini bolong. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Karena listriknya mati, kita harus nyalain listriknya dulu guys. Oke, okay, kita udah nyalain listrik. Baik sekali. Untungnya gue udah tahu jalan sekitar sini guys. So, no worries. Nah, ini salah satu manekinnya yang harus gua ambil nih. Aduh. Gimana lu om? Ya di sini kan? Oke. Okay. We're here. Oke. Okay. Buka. Oke. Okay. Nice. Wow 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 wow. Ngelag 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 ngelag. Tet tet tet. Gak bisa. Gak bisa kesini lu om. Jangan-jangan. Ada pistol di sini? Pistol? Apa gitu? Oke. Okay. Oh! Ya, bisa ke depan situ ya. Oh ya, gue lupa. Kita harus ke depan situ. Kita harus tekan tombol. Ah, so ya, yeah. Let's not ganggu manekin-manekinnya ya. Kita nggak usah ganggu manekinnya dulu. Biarkan saja manekinnya di situ. Ini lampunya hebat ya, nyala sendiri ya di sini ya. Oke, okay. Apa tuh? Gue mendengar kamera. Hey, gila dia di situ nggak sih? Saya udah matiin, oke? Okay. Ah, the golden key, dapat akhirnya. Ini buat 11 on, oke? Udah nge-lag sekali saudara-saudara. Oke, ini birthday cake. Mesti ada pistol. Wesh! Hai om! Gue cuma mau buka pintu. Ya, jadi... Heh, dapat golden key. Lumayan. Linggis juga udah siap kayaknya tadi. Tinggal didinginin doang guys. So, jadi kurang lebih itu dia playthrough dari Hello Neighbor di Act 3. Baru sebagian ya guys. Ini kayak baru 20% ya feeling gue. Jadi gue dari tadi meng-unlock-unlock apapun yang ada yang bisa gue akses dulu di Hello Neighbor. Seperti layaknya kita main di Alpha 4 ya waktu itu ya. Pertama kali kita main di rumah segede gini ya. Tapi ini seru banget. Gue mulai merasa greget banget main Hello Neighbor. Main Hello Neighbor dengan secara natural. Biasanya kita kan pakai glitch terbang-terbang sana sini. Tapi kalau kalian tadi lihat, gue kan udah waktu emang udah pernah main Hello Neighbor. Jadi gue udah tahu sela-selanya di mana aja. Jadi emang kurang lebih kalau kalian udah tahu puzzle-nya kayak gimana, kalian bakal ya bisa selesai itu puzzle-nya secara mudah. Kelihatannya gampang, tapi ternyata susah banget guys. Itu bener-bener susah banget untuk komplitin satu puzzle. So, kurang lebih seperti itu dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian suka untuk episode kali ini. Jadi, episode kali ini kita belum bisa mengungkap story-story yang benar-benar berbeda dari di alpha dan beta ya. Tapi gue gak tahu nanti kelanjutannya kayak gimana. Tapi so far, semua teori-teori gue itu bisa, wey, dia terjun gak tuh ke bawah si omnya. Semua teori-teori gue itu mendukung apapun yang ada di full game ini ya guys. So, kalau kalian nanti mau nonton-nonton lagi, kalian tinggal nontonin playlist gue yang satu lagi. Dan jangan lupa untuk tag gue di Instagram kalau ada segala sesuatu yang aneh, oke okay guys. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Jumers. Kita ketemu lagi di episode Hello Neighbor lainnya. I'll see you guys soon. Never stop playing and keep it slow. Bye-bye.